sikap dari PDI Perjuangan terkait dengan pemerintahan ke depan, ya kita lihat saja nanti. Ya. Partai PDIP untuk pemerintahan Prabowo ini, Pak? Nah, tentu saja Ketua Umum kami memiliki hak prerogatif sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kami. Itu keputusan mutlak Ketua Umum. Nah, tetapi sebagai seorang kader, seluruh kader PDI Perjuangan apapun nanti yang menjadi keputusan Ketua Umum itu pasti akan dijaga, dimenangkan keputusan tersebut. Apakah nanti diumumkan di Rakernas sikap dari PDI Perjuangan terkait dengan pemerintahan ke depan, ya kita lihat saja nanti. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.